hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada orang tambahin, cuman rada menarik tambahan ini. Siapa ini yang memulai? Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakiri, terus hamdan na'imi, baru hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Apa ini artinya? Hamdan syakirin. Kalau mau juga, kalau mau hamdan syakirin. Masa hamdan syakirin? Mudhof ilaih. Ini jar ini dari mana ini? Ngarang-ngarang aja ini. Hamdan syakirin. Apa ini hamdan syakirin? Begitu. Kalau mau juga hamdan syakirin. Dikasih alif lam, jangan ditanwin. Kalau ada tanwin, itu mesti kudu berhenti. Hamdan syakirin. Syakirin jadi apa? Kalau mau juga hamd asyakirin, hamdan syakirin sebagai pujian orang-orang bersyukur. Kira-kira begitu. Cuma hamdan syakirin akan kebingungan dia di i'rabnya dari mana dia. Ada yang menarik, yang satu rada benar. Hamdan syakirin, terus hamdan na'imi. Ini rada benar karena ada alif lamnya ini. Asalnya hamad an-na'imi. An-na'imi. Tapi dia tidak mengerti ini apa ini artinya. Pokoknya orang baca, gue baca. Namanya ilmu nyontoh-nyontohan. Tidak ngaji nah. Hamdan na'imi. Apa ini na'im maknanya? Na'im. Tidak ketemu dia. Maksudnya tahu. Pujian orang-orang yang diberi nikmat. Maksudnya begitu dia. Maksudnya dia. Bila maksud itu, dia bahasa Arab itu ada tata dan aturan. Nikmat itu fi'il madinya an'ama. An'ama. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanib. An'ama. An'ama yun'imu in'aman fahuwa mun'im wadaka mun'am. Kalau mau juga hamdal mun'amin. Na'im itu maknanya halus. Na'amu na'uma yan'umu na'ama fahuwa na'im. Maknanya halus. Masa pujian orang-orang halus ini ngarang-ngarang? Udah benar diajarin alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu namanya sayur rasem. Ditambahin hamdan syakirin, hamdan na'imin. Namanya ditambahin mengkudu. Enak gak kira-kira? Lah kagak sayur rasem dikasih mengkudu. Pahit. Ini gak ngaji, enggak dipikirin. Nah ini artinya apa? Pikirin. Ini gara-gara waktu Pak Harto wafat ada ustaz baca begitu di TV. Jadi ribet urusan. Akhirnya enggak dipikirin. Ini udah diajarin alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau mau pakai tajwid dia hamdan yuafi ni'amahu yukafi. Apa itu hamdan yuafi? Ini waktu diajarin begini, fadzalika afdalul mahal. Ini pujian paling tingginya pujian. Udah paling tinggi pujiannya. Sehingga kalau ada orang bersumpah, saya bersumpah atau saya nadar, kalau proyek saya gul,
saya mau memuji ama Allah dengan pujian paling top markotopnya. Pakai bagaimana dia? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazid. Apa itu hamdan yuafi? Saya memuji Allah ini pujian yang membandingi. Jadi pujian ini bukan membalas, bukan. Pujian ini bukan membalas nikmat. Kalau membalas nikmat, tak kebalas nikmat Allah. Kita enggak bisa. Andai kita dikasih lidah 1000 lidah untuk memuji Allah, tidak bisa. Bagaimana mungkin bila kita cuma dikasih 1 lidah dan 1 mulut, bagaimana kita mau muji Allah? Contoh, kita minum air ini, alhamdulillah saya dikasih minum oleh Allah melalui asbab makhluknya, jadi saya minum, alhamdulillah. Ini alhamdulillah, ini nikmat Allah. Jarang orang kalau dikasih nikmat lalu memuji Allah, berarti ini nikmat kudu kita puji lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, saya mampu mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Karena alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Habis minum dikasih nikmat oleh Allah bisa memuji Allah, itu nikmat. Jarang orang habis dikasih nikmat alhamdulillah, maka berarti ini nikmat. Berarti alhamdulillah ini kudu di alhamdulillah lagi. Alhamdulillah saya bisa mengucap alhamdulillah sesudah minum. Alhamdulillah yang kedua itu nikmat dari Allah, kudu di alhamdulillah lagi. Jarang orang yang habis dapat nikmat alhamdulillah lalu memuji lagi, maka dia alhamdulillah saya mampu mengucapkan alhamdulillah sesudah saya mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga kudu di alhamdulillah lagi, wong nikmat dari Allah. Wa in ta'muddu ni'matallahi la tuhsuha, kita enggak bisa. Maka pujian itu yuafi ni'amah, hanya membandingi saja. Yuqabilu, membandingi itu apa? Kayak kita ada teman kita nganterin makanan kepada kita, dia bawa makanan mana enak, kong.